orang lain tercengang dengan bahasa yang dia cakap. Jadi orang yang belajar bahasa Arab ni pelik lah. Dia kata, eh kami belajar bahasa Arab tak pernah dengar apa perkataan ni. Dan orang Arab sendiri kata kami pun tak faham. Laqali inna rahmatan kalam wa maqali inna rahmatan malaikat Jibril wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah wa maqali inna rahmatan basunan ampel la alayya mafil ma'am. Jadi Abah dia kebetulan ada. Ini teguran saya kepada Pak Kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz pondok. Bagaimana mungkin orang seperti ini dibiarkan bercakap secara terbuka? Allah. Masyarakat Indonesia terlebih dahulu lah, awak bertanggungjawab lah. Ilmuwan awak bertanggungjawab. Jadi ini nasihat daripada ustaz di Malaysia kepada ustaz-ustaz ataupun kiai-kiai, ya, ulama-ulama di Indonesia untuk mengambil ya, tindakan-tindakan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang viral di Indonesia sampai viral juga ke Malaysia. Sampai-sampai salah seorang ustaz dari Malaysia ini memberikan nasihat kepada ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Masya Allah. Nah, tanpa berlama-lama guys ya, ini kita tengok videonya, jangan skip videonya supaya tidak salah faham ya guys ya. Jadi jom kita simak bersama videonya, let's go. Baru-baru ni ada viral tentang satu orang lelaki yang dikenali sebagai Abuya Mama Ghufron daripada negara jiran kita lah. Dalam satu video tu Abuya Mama Ghufron ni dia bercakap depan orang ramai dan dia keluarkan satu bahasa sehingga kan orang lain tercengang dengan bahasa yang dia cakap. Jadi orang yang belajar bahasa Arab ni pelik lah. Dia kata, eh kami belajar bahasa Arab tak pernah dengar apa perkataan ni. Dan orang Arab sendiri kata kami pun tak faham apa dia cakap. Video ni bukan kita nak bincang tentang peribadi Abuya Mama Ghufron ni ataupun apa ajaran yang dia bawa. Cuma saya tertarik sebab Abuya Mama Ghufron ni dia katalah dia belajar bahasa Suriani. Hari ni saya nak kongsi lah bahasa Suriani. Daripada mana asal bahasa Suriani ni? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, satu hari seorang sahabat Nabi nama dia Abu Dhar Al-Ghifari, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapakah bilangan para rasul? Nabi kata 313 orang. Abu Dhar Al-Ghifari tanya pula, berapakah bilangan para nabi? Sehinggalah hadis di bawah tu, Nabi SAW beritahu kepada Abu Dhar, wahai Abu Dhar, Nabi-Nabi Suriani mempunyai 4 orang. Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Ukhnuh iaitu Idris, Nabi Syis dan juga Nabi Nuh alaihi wasallam. Ini adalah Nabi-Nabi Suriani. Dalam kitab Umdatul Qori yang dikarang oleh Syekh Aini menyebut bahawa bahasa yang pertama digunakan oleh Nabi Adam adalah bahasa Suriani. Sehinggalah kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Selepas itu Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Ibrani dan anaknya Nabi Ismail menggunakan bahasa Arab. Sehinggalah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Hari ini saya nak kongsi lah sedikit kata apa, huruf-huruf dalam bahasa Suriani. Kalau kita tengok lah susunan huruf-huruf Arab ni, dia ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Yang ni adalah huruf-huruf yang dinamakan susunan hijaiyah. Ada satu lagi adalah huruf-huruf yang dimulakan dengan alif, ba, jim, dal, ha, wa, zain. Ni dinamakan huruf-huruf abjadiyah. Huruf-huruf bahasa Suriani ni dia tak jauh beza dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut alif, tapi dalam bahasa Suriani olaf. Dan bahasa Arab sebut ba, Suriani kata bef. Kalau jim, Suriani jim, jim bahasa Arab. Kalau Suriani kata gomal. Ini adalah huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Suriani. Ada orang dia minat belajar bahasa, dan tak salah mungkin lepas ni boleh kita belajar bahasa Suriani. Dan bahasa yang digunakan oleh nabi-nabi terdahulu juga, antaranya telah digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil. Cuma ada kata bahawa bahasa Suriani itu telah ditukar lah. Macam kita juga bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu lama lain, bahasa Melayu baru ni agak lain. Adalah tukar sedikit-sedikit kan. Yang terkenalnya tulisan-tulisan Suriani ini adalah tulisan Serto, tersebar di dunia lah dengan bahasa Suriani Serto. Jadi kalau siapa-siapa nak belajar bahasa Suriani lebih mendalam lagi, kan korang boleh pergi ke TikTok Pak Long Rashidi. Dia ajar bahasa Suriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan takut. Penerusnya Gus. Naskodei al-hakaliyama sunan ampel la kaliyama Gus.
al-hatari inna kalima kalam laqali inna rahmatan kalam wa maqali inna rahmatan malaikat jibril wa maqali inna rahmatan ya rasulullah wa maqali inna rahmatan basunan ampel la alayya ma fil ma. Jadi abah pun abah situ sudah enak nikmat la kasyana alayya ma fil ma, insyaallah. Itu aja pesannya, nanti bisa diterjemahkan. Jadi saya ngobrol dengan basunan ampel, insyaallah. Akrab. Jadi akrab, akrab itu ngobrol. Dia kebetulan ada. Sebentar lagi dia berangkat. Oh, jadi berangkat. Ngobrol sama insyaallah. Ya. Jangan takut ya, Gus. Sunan Ampel. Insyaallah. Jadi kalau ke Sunan Kalijaga, sunan-sunan yang lain itu beliau pasti juga ngobrol juga ya. Insyaallah, teruskan perjuangan. Nitip. Bismillah. Gitu aja, Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan santai-santai, jenaka-jenaka okay. Sikitlah. Okey, walaupun kes ini nampak kelakar tetapi dia membimbangkan sebenarnya. Ni kes Mama ya, Ghufran ya. Dan saya letak satu karamah Mama Ghufran sebab apa yang Mama Ghufran ni buat, fenomena dia bagi saya dia adalah tanda demam. Dia adalah tanda badan umat Islam ni tengah demam. Kita punya antibody not working properly. Bila orang-orang macam Mama Ghufran ni diberikan pentas, bercakap secara terbuka, bahkan boleh mencabar para ilmuan, dan ilmuan juga tidak begitu giat mengkritik dia, itu tanda besar bahawa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di kawasan tersebut tengah tidur. Ini teguran saya kepada Pak Kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz pondok. Bagaimana mungkin orang seperti ini dibiarkan bercakap secara terbuka dan berleluasa membuat dakwaan-dakwaan yang begitu besar. Na'udzubillah min zalik, menulis buku 500 buah. Ya, ada ditulis dalam bahasa Suryani, ada ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan dengan beraninya bercakap merapu dalam bahasa Arab. Sehingga terdapat beberapa orang yang cuba lagi nak mempertahankan perkara yang tidak dipertahankan itu. Ini menunjukkan kita sedang sakit. Allah. Madhab Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah sedang sakit. Kerana ini adalah madhab yang paling menitik beratkan berkenaan dengan penghujahan. Ini adalah madhab yang paling berat menekankan tentang penghujahan dan aturan penghujahan yang berdisiplin. Ini adalah mazhab yang sangat menekankan tentang peri pentingnya seseorang itu mendatangkan bukti kepada dakwaan-dakwaannya. In kunta mudda'iyan faddalil wa in kunta naqilan fasihah. Ini adalah kaedah besar mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika kamu menukil sesuatu, pastikan ia sahih. Jika kamu membuat dakwaan, pastikan kamu membawa dalil bersama dengan kamu. Kamu membawa bukti bersama dengannya. Ini adalah mazhab yang mengetuai, yang menjaguhi bidang penghujahan, bidang pembuktian. Tetapi hari ini kita merihatkan kejaguhan tersebut, kita merihatkan ketukahan tersebut dengan topeng husnuzon. Nah, kita melihat ini semua bermula daripada husnuzon yang tidak ada tempat, sahabat-sahabat. Dan kita lihat ada saja orang yang duduk sepentas, orang yang faham bahasa Arab, tetapi tidak menegur secara terbuka. Perkara seperti ini patut ditegur secara terbuka. Sebab orang ini telah terlalu berani bercakap di hadapan dan mempertahankan diri dia secara terbuka. Jadi sepatutnya ilmuwan yang berada dalam pentas yang sama kena ambil mic dan nyatakan kepada para hadirin apa yang orang ini sebutkan tadi bukan bahasa Arab tetapi adalah satu kalam yang merapu. Diingatkan kepada para hadirin dan hadirat tidak mengambil ilmu agama daripada orang ini. Itu sepatutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan dan ulama. Jadi ini nasihat daripada ustaz di Malaysia kepada ustaz-ustaz ataupun kiai-kiai ya, ulama-ulama di Indonesia untuk mengambil ya, tindakan-tindakan tertentu. Maksudnya untuk memberitahu kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terjerumus gitu kan. Nah, seperti itu ya pesannya di sini daripada ustaz Nur Deros ini, guys. Itu baru menunjukkan bahawa antibody kita working. Okay. Bila ada amar ma'ruf nahi mungkar daripada para ilmuwan dengan penghujahan yang betul, tidak bersangka buruk dengan bukti, itu menunjukkan bahawa antibodi umat Islam masih lagi hidup. Okay. Antibodi Al-Asy'ariyah wal-Maturidiyah masih lagi hidup. Tapi sekarang ni nampak macam virus ni sedang menyerang dan virus ni macam lagi banyak. Ini Mama Ghufran ni a small example lah. Berapa ramai yang minta dia bukti untuk ditunjukkan buku 500 yang dia telah tulis? Selagi dia tidak tunjukkan bukti, haram untuk kita percaya. Itulah. Kerana ini adalah satu dakwaan yang pertama sekali
tidak menggambarkan kemampuan keilmuan orang yang bercakap itu. Dia bukan sahaja di luar kemampuan dia. Maka itu dikira sebagai satu pembohongan. Maka jika masyarakat menerimanya secara ringan, secara husnuzon, maka kita bersama-sama bersetuju dengan pembohongan tersebut. Allah. Masyarakat Indonesia terlebih dahulu lah, awak bertanggungjawab lah. Ilmuwan awak bertanggungjawab. Tapi saya bercakap secara umum sebagai madhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini adalah satu fenomena yang membimbangkan. Allah. Kalau ada lagi yang masih percaya, maka anda bukanlah kita kata sebenar-benar yang mengikut madhab Asy'ari. Kalau anda seorang ilmuwan, agamawan yang faham bahasa Arab, yang belajar kitab-kitab akidah Asy'ariyah, tapi anda masih boleh menyokong Imam Ghufran ni, maka ketahuilah anda bukan Asy'ari yang tulen. Anda adalah seorang yang sahaja hanya mendakwa-dakwi. Dan punca Allah kepada aliran seperti Imam Ghufran ini, kita tahu dia datang daripada aliran Sufi Wujudi. Bila kita dengar percakapan-percakapan Muhammad Ghufran ini, kita tahu bahawa ia datang daripada aliran-aliran seperti Ahmad Al-Buni, aliran seperti Ibn Arabi dan sebagainya. Jadi ini adalah antara virus besar yang sedang menyerang. Bukan Wahhabism sahaja. Asy'ariyah Maturidiyah kena bangun. Aswaja kena bangun. Allah. Jangan sibuk duk lawan Wahabi, tapi dalam masa yang sama kamu bagi bola tanggung kepada Wahabi untuk serang kamu sendiri. You are the one, we are the ones who are giving them. Dan sebahagian kritikan Wahabi saya setuju ke atas puak-puak ini. Okay. Dan ini juga termasuk isu Ustaz Don, ya, Ustaz Don Daniel, isu terbarunya yang kita benda ini sudah ditegur banyak kali. Tetapi kita harus akui bahawa orang yang menisbahkan diri mereka kepada Aswaja, kritikan dia tidak sekuat kritikan daripada kawan-kawan Wahabi kita. Di sini kita kena akui benda ni. Dan apa yang Ustaz Don buat ni sebenarnya adalah musibah kepada aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Allah. Salah siapa? Bukan salah Ustaz Don seorang saja, tapi salah kita, Al-Asy'ariyah Maturidiyah, kerana tidak giat mengkritik orang-orang yang hanya kerana ada dalam kitab dianggapnya sahih. Hanya kerana ulama Al-Asy'ariyah Maturidiyah menyebutkan sesuatu, menukil sesuatu, maka benda itu dianggap sahih. Itu bukan manhaj Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi salah siapa? Salah kita. Kerana membiarkan, mengambil ringan benda ni. Bahkan yang dikutuknya Wahabi. Padahal dalam isu ni Wahabi betul. Setuju sahabat-sahabat? Dalam isu ni Wahabi betul. Dan telantangan mereka itu, semoga Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Sebab kalau mereka tidak selantang itu, saya rasa tidak ada tindakan serius yang diambil. Sebab apa? Aswaja senyap. Orang mendakwa Asy'ariyah Maturidiyah tidak begitu bising dalam dalam isu ini. Kami telah tekankan banyak kali bahawa kadangkala sikap kita dalam perbezaan aliran ini, kerana kita tidak setuju dengan sesebuah aliran, kadangkala kita tak sedar kita terlaku atau terbuat perkara yang bertentangan dengan apa yang mereka cakap. Hanya kerana untuk menunjukkan bahawa kami berbeza dengan mereka. Kalau mereka menekankan tentang kesahihan hadis, kita akan ambil ringan tentang kesahihan hadis. Kalau mereka mengkritik, berani mengkritik para ulama, kita akan pergi kepada opposite spectrum, kita memaksumkan ulama. Nah, ini adalah sikap yang tidak adil dan sikap ta'asub sebenarnya. Nah, ini adalah syekh saya lawan syekh kamu, aliran saya lawan aliran kamu. Bukan kerana saya percaya aliran saya ini ada hujah yang betul dan saya tahu hujah tersebut. Tidak. Tetapi kerana awak adalah musuh saya, maka kalau awak kata A, saya kata Z. Awak buat hitam, saya akan buat putih. Itu yang membuatkan sebahagian Asy'ariyah suam-suam kuku dalam mengkritik Ustaz Don. Sedangkan dia dah buat benda ni banyak kali. Betul tak? Banyak kali dia dah buat. Dan itu secara terbuka. Bukankah kita diajar man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar? Siapa yang berbohong di atas nama aku atau berkenaan dengan aku secara sengaja, maka dia telah menempah tempat ini dalam neraka. Dan kalau agamawan diam tentang isu ini, bukankah beramai-ramai sedang menempah tempat di dalam neraka? Sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menegur, tapi tidak. Ini yang saya kata, sedang berlaku rotting di dalam Al-Asy'ariyah Maturidiyah sendiri. Sebab apa? Sebab telah menyerap masuk aliran Wujudiyah Ibn Arabi. Ini punca dia, dan kami dah tekankan benda ini banyak kali. We will continue to be speaking about this. Harap ambil perhatian sahabat-sahabat. Ini adalah alam yang kami bunyikan sejak bertahun-tahun lamanya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys. Dan itulah tadi ya guys ya, bagaimana Mama Gufron ya, ini viral di Malaysia dan dibahas oleh ustaz-ustaz yang ada di Malaysia ya guys ya. Dan bagaimana pendapat mereka? Ya tentunya mereka juga memberikan nasihat kepada para ustaz, kepada para ulama, para kiai untuk mengambil tindakan-tindakan ya, agar supaya memberitahu kepada masyarakat awam supaya tidak mengikuti hal ini, karena itu adalah hal yang tidak benar seperti itu ya guys ya. Masya Allah, jazakumullah ustaz. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Intinya kita berdoa agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.